berkaitan dengan skala. Diketahui, jarak kota M ke kota S, jarak ya, dari M ke S, itu adalah 150 km. Lora menggambar peta kedua kota tersebut dengan skala, jadi skalanya 1 banding 1.500. Ya. 1.500. Ditanyakan berapa sentimeter jarak kedua kota tersebut pada peta, berarti jarak pada peta. Nah, untuk menjawabnya kita ingat-ingat rumus skala, ya. Skala itu rumusnya adalah jarak pada peta atau CP dibagi jarak sebenarnya. Jadi, kalau yang ditanyakan itu adalah jarak peta atau CP, maka rumusnya adalah skala dikali dengan jarak sebenarnya. Nah, kita menggunakan rumus yang ini. CP atau jarak pada peta sama dengan skala dikali jarak sebenarnya. CP sama dengan skalanya adalah 1 banding 1.500.000. Nah, kita tulis seperti ini, 1 per 1.500.000. Kemudian dikali dengan jarak sebenarnya. Jarak dari kota M ke kota S tadi adalah 150 km. Sehingga caranya adalah langsung kita kalikan 1 dikali 150 km. Nah, karena ini masih dalam bentuk kilometer, ya. Masih dalam bentuk kilometer, kita jadikan sentimeter. Kita jadikan sentimeter karena yang ditanyakan adalah berapa sentimeter. 150 km kita jadikan sentimeter, ya. Maka ditambahkan 0,5 kilometer, hektometer, ya, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter. Jadi kilometer ke sentimeter turunnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, ya, turunnya 5, 1, 2, 3, 4, 5, maka ditambahkan 0,5, 1, 2, 3, 4, 5 per 1.500.000. Kalau sudah seperti ini, bisa kita sederhanakan, ya. Kita coret-coret. 0,0 coret, 0,0-nya coret, ya. Sehingga tinggal jadi tinggal 150 dibagi 15. 150 dibagi 15 itu adalah 10. Jadi jaraknya, jadi jarak pada peta itu adalah 10 cm.